Surat keputusan nomor 3 / 1/2022
telah mencabut semua surat keputusan yang bertentangan dengan surat keputusan ini. 3. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak 31 Januari 2023 sampai batas waktu yang ditentukan kemudian. 4. Pelaksanaan tugas pastoral yang baru diawali dengan pelantikan secara gratis. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki bila dalam
sebagai